setakat ini. Oh, kali ini bagaimana agaknya Yazan? Oh, bahaya. Kad kuning kedua. Kad merah. Itu yang pasti kerana dia jelas menghalang Teche Kipri sebentar tadi. Jadi kad merah untuk Yazan. Memaksa Selangor bertahan dengan 10 pemain. Berbaki 3 atau 4 minit yang terakhir ini. Yazan Al-Arab. Dia masih lagi tidak puas hati. Namun perlu berhati-hati dengan tindakannya. Dia tidak boleh menyentuh pengadil sebenarnya. Betul. Jelas memang ada tarikan. Tetapi tarikan itu sebenarnya penting juga untuk dilakukan. Kalau tidak, sudah pasti Cici Kibri akan berhadapan dengan Yan. Bijak. Saya rasa marking yang agak kurang baik dilakukan oleh Yazan. Sepatutnya tidak boleh menarik, tetapi kita lihat Afro ada di belakang. Kurang-kurangnya jelas ada tarikan kad yang wajib ataupun sebenarnya berhak. Tapi pemain ini belum mau keluar lagi, Nazam. Protes lagi. Dia ini cuba melambatkan pemain, cuba melambatkan waktu. Sudah pastinya dia akan cuba untuk melengah-lengahkan permainan ini. Dan ini sudah pastinya tidak digemari oleh penyokong-penyokong Terengganu di stadium ini. Ya, satu kubrian jika Selangor mari ke pentas final. Sudah pasti dia terlepas untuk beraksi. Betul. Namun, kita lihat apakah yang mampu dilakukan oleh Terengganu. Jelas pemain ini masih lagi belum keluar. Lengah-lengahkan masa. Terengganu perlu menggunakan kelebihan ini dengan Selangor beraksi 10 pemain. Masa semakin suntuk. Terlalu suntuk sebenarnya untuk Terengganu. Tapi apa saja tidak mustahil. Agak marah di barisan kejurulatihan Terengganu daripada tindakan pemain ini yang melengah-lengahkan masa. Termasuklah kelihatan.